Hai guys, kembali lagi dengan Master Zakwan. Hari ini saya akan lawankan Perfect Phoenix yang lain pula dengan Jasmine Joker hari itu. Ini Jasmine Joker hari itu, letak sinilah. Dengan Perfect Phoenix ini yang baru saya buat combo dia. Ini purple bah, susah kamu nampak kayak acem semalam juga. Apa? Auto dengan extend plus. Okay, mari kita mudahkan. Okay. 3, 2, 1. Mari kita tengok siapa yang menang. Empatnya 1-0 guys. Tak sempat guys, saya mau tarik. Kali lambat pula saya. Okay, mari kita ulang balik. Ini dah dulu. Wow. Mau juga dia keluar. Okay, nampaknya Jasmine Joker 3-0. Mula-mula dia pecah dulu guys. Oh my god. So jadi Jasmine Joker naik ke quarter final untuk rematch. Okay, kita akan kasih keluar yang perlawanan yang seterusnya menentang ini. Hell Salamander yang hari itu yang sebetul kamu. Dengan ini Chozy Spring Gun. Ini lagi saya lupa nama dia. Dengan Destroy Dash. Okay, mari kita mulai. 3, 2, 1. Nampaknya mengejar. Okay guys, Salamander pergi ke tengah. Nampaknya 1-0 guys. Okay, mari kita mainkan lagi. Buatnya rancak dengan anu ni, Chozy Spring Gun. Okay, nampaknya lawan stamina. Nampaknya 2-0 guys. Okay, nampaknya tiada untuk menang untuk dia ini kali. Saya rasa menang kuat betul dengan serangan diri. Jadi tuan ini tu kejar ke Chozy Spring Gun. Nampaknya susah guys, susah untuk Chozy Spring Gun untuk keluarkan dia daripada gelanggang. Oh, nampaknya Chozy Spring Gun balas dendam. Okey. 1-2. Okey, mari main lagi. Hebatlah Chozy Spring Gun, dah buku rancak dah. Nampaknya main stamina seseorang. Oh, nampaknya tetap Hell Salamander menang. Jadi Jasmine Joker akan menjumpa Hell Salamander. Okey, letak dalam tepi dulu. Dua ni kita simpan jauh-jauh. Iya. Okey, perlawanan yang seterusnya. Ini duanya. Satu
1 Dead Phoenix, 1 Perfect Phoenix. Perfect Phoenix ini yang hari itu yang sebetul kamu tuh. Dengan ini pula Dead Phoenix Blitz dengan dagger, bukan dagger, sword driver. Oke, mari kita tengok siapa menang. Tukar mod dulu. Oke. Itu nampaknya Dead Phoenix duluan. Nampaknya cabut ring Dead Phoenix. Jadi kita tengok Dead Phoenix saya rasa akan menang. Nampaknya guys, bukan ini menang, tapi ini guys, Perfect Phoenix yang setia seorang guna yang kuat. Oke, mari kita pasang balik. Iya. Oke. Oke, mari kita launch. Terus guys. Marilah kita ulang balik. Kita ulang balik. Nampaknya masa saya launch sudah dia terlepas duluan. Angkali tak ketat. Mungkin saya takkan pakai dagger. Mungkin bukan ngam untuk Dead Phoenix ni lah. Nanti saya tunjuk perfect combo Dead Phoenix sajalah nanti untuk next video lah. Okey, kita nampaknya pemenang dia ini Perfect Phoenix. Okey, kita akan kasih lawan satu lagi dengan esok kita akan sambung untuk next round. Okey guys. Letak dulu ke tepi sana. Baru dua ni lagi lawan. Dua-dua ni kamu sudah nampak, tapi saya ada perubahan untuk ini. Hari tu saya tercakap Ashura pula guys, sorry. Sebenarnya ini Bahamut, bukan Ashura. Zuai Bahamut, okey. Saya tukar dia pergi Volcanic Driver, guys. Saya tukar dia dengan Volcanic Driver. Kita tengok siapa nak. Okey. Ini memang kuat kan guys? Memang kuat. Okey, mari kita first launch. Tuan go. Ah, sekat guys dengan pula si anu Zuai lo. Zuai anu Bahamut ni tiba-tiba sangkut jap guys. Oh, tak boleh. Rosak nanti original punya launch. Bebek sudah original juga ni, tapi ini yang fake ni saya kasih anu cat guys. Kasih warna dia cantik-cantik. Okey, mari ulang. 3 2 1. Itu okay guys, nampaknya Master Bahamut menang 1-0. Ready, 3-2-1. Oh, nampaknya guys, anu guys, nampaknya terkeluar tanpa sengaja. Mari kita ulang. Kalau dia buat lagi satu kali, Master Bahamut dapat 2 mata. Okay guys, mari kita ulang. 3, 2, 1. Nampaknya tu guys, nampaknya membalas dendam Zuai Bahamut. Ini memang kuat guys. Saya buat padu ni. Itulah saya pilih Volcanic. Sebab dia kuat. Okay. Nampaknya satu sama guys. Okay. 3, 2, 1. Guys, nampaknya ini memang master guys. Zuai Bahamut menang lagi. Nampaknya 2-1 guys. Alah,
Mengkali tiada can untuk master dia bu. Master anu ni. Master Bahamut. Tiada can kali ni. Sebab ini dengan kekerasannya. Sebab dia zuai. Wahaha. Dia kuat tendang. Okay. Mari kita launch. Kita check dulu sebelum kita launch. Okay. Check. Okay. Mari kita main. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nampaknya Master Bahamut dia fikir rancaknya, dia stay dekat sini begini, dia tak nak kena tolak. Nampaklah guys, nampaknya dua sama guys, sering ni. Kita tengok siapakah menang, Master Bahamut atau Zuai Bahamut. Mari kita tengok guys. Okay. Hebatlah diorang bunyi. Rancak. Check dulu. Nanti kena reject. Okay. 3, 2, 1, go. Shoot. 3, 2, 1, go. Nampaknya guys, saya lempar dekat sini terus jatuh. Mari kita ulang lagi sekali. Kali saya tak fair. Saya letak di sini. Itulah dia terkeluar. Okay. Mari kita ulang balik. Okay. Ini penentuan betul-betul. Jangan kacau diorang lagi. Okay. 3, 2, 1, go. Shoot. 3, 2, 1, alah guys, dah terlepas serangan pertama. Nampaknya siapa menang. Dah hilang stamina guys. Mari si beritahu, kalau kamu nak buat macam combo yang padu kuat ni, jadi kamu mesti proper launch bagi dia. Mesti dia dapat kena hit pertama daripada komponen dia. Mesti dia dulu ke hit supaya dia tak terputar dengan serik lajunya. Nanti dia hilang stamina lama-lama. Jadi kamu mau dia gitu-gitu guys. Maunya kamu gitu-gitu. Jadi guys, nampaknya inilah master dah. Master lagi nama dia tu. Master Bahamut guys. Jadi nanti kita jumpa untuk quarter final untuk besok guys. Okay, nampaknya tak ada chance untuk dia lagi. Tak apa, tapi ini memang kuat rancak guys. Okay, mari saya tunjuk mana yang akan berlawan untuk quarter final. Iya, ambil ni. Ini Perfect Phoenix. Ni guys, El Salamander melawan ini. El Salamander lawan Judgment Joker. Perfect Phoenix lawan Master Bahamut yang rancak tadi balik-balik. Okay, kembali lagi dengan channel Master Zakuan. Lain kali jangan lupa subscribe, like, komen dan share di bawah. Okay guys, bye. Peace out.